Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, bekerja banting tulang siang dan malam tanpa henti sama halnya dengan menyiksa diri. Apalagi harta yang didapatkan tidak bisa membuat kaya. Berusaha sekuat tenaga memang diwajibkan dalam Islam. Tapi Anda harus ingat bahwa Allah adalah Zat satu-satunya yang bisa membuat Anda kaya. Siapapun di antara kita tidak akan pernah menjadi kaya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah posisi doa yang paling penting. Artinya usaha dan doa harus berjalan beriringan. Jika usaha dan doa Anda sudah keras, Allah akan memberikan rezeki terbaik untuk Anda. Nabi Allah Khidir alaihi salam sebagai tuan guru dari para wali banyak memberikan amalan supaya rezeki melimpah ruah. Ijazah amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir bukan amalan sembarangan, sebab dengan amalan tersebut Anda akan bisa kaya. Dengan begitu Anda bisa berangkat umroh baik untuk diri sendiri atau orang tua. Selain itu Anda juga bisa membeli apa yang Anda suka. Kalimat tersebut merupakan pusaka, di dalamnya terdapat kekayaan sepanjang masa. Kapan saja mendapatkan problem kehidupan yang memuncak, bacalah doa tersebut, sebab amalan ini akan memenuhi dan membasmi kesulitan. Itulah jaminan yang disampaikan oleh Nabi Khidir tentang doa yang akan dibagikan dalam artikel ini. Adapun doanya yaitu sebagaimana berikut. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latif, ya alim, ya khabir. Sebagaimana sabda Nabi Khidir, amalan ini sangat praktis, bisa dipakai saat darurat maupun tidak. Jika Anda sedang kepepet, bacalah amalan tersebut. Apapun kebutuhan dan keinginan Anda, secepat kilat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara pengamalannya, bacalah sebanyak 11 atau 114 kali dalam sekali duduk. Anda harus yakin bahwa tanpa menunggu lama Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Selain itu, jika Anda ingin kaya raya selama-lamanya, amalan ini bisa dibaca secara istiqomah minimal seminggu sekali. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.